Cukup, Bang, cukup. Okay. Silakan yang sudah, yang pegang kamera berdiri, yang tripod, saya minta mundur lagi. Kita mundur lagi, mundur lagi. Nanti saya kasih waktu untuk mau diroba lagi. Silakan. Oke, sekarang turun mundur lagi, kecuali yang single. Yang satu ini tapi atur jarak. Oke, yang lain sudah mundur. Ayo dong, jaga jarak dulu, betul sana dong, kanan dong. Oke, terima kasih. Yang kedua, ini kejadian subuh tadi, hari ini. Teman-teman nggak tahu, lebih cepat daripada saya. Ya, satu pengungkapan dari Subdit 1 di Narkoba Polda Metro Jaya. Teman-teman dari pagi sudah kejar-kejar saya, memang betul. Selasa tanggal 14 April sekitar pukul 1 pagi tadi di daerah Jalan Terowong Cilandak, Jakarta Selatan, ya, telah mengamankan seseorang inisialnya adalah IS alias TP yang beralamat sesuai KTP Jalan Ampera, Rawamangun, Pasar Minggu, ya, Jakarta Selatan. Tapi tempat tinggalnya di Terowong, tempat TKP dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Barang bukti yang berhasil diamankan, pertama KTP-nya, kemudian ada satu handphone, yang ketiga satu bungkus kertas berisi ganja yang beratnya sekitar 18 gram dan seperangkat alat hisap sabu atau bow. Ya. Kronologi singkatnya, sekitar tanggal 13 hari Senin yang lalu jam 12, tim Subdit 1 ini mendapat informasi bahwa di TKP yang saya sebutkan tadi di atas itu, yang saya sebutkan tadi, ini memang ada seseorang yang sering menyalahgunakan barang haram narkotika. Ini yang sudah memang membuat resah. Ya. Kemudian tim melakukan penyelidikan sore harinya, kemudian mulai mengintai TKP karena memang ada keluar masuk orang di sana. Nanti pada saat tengah malam jam 1 dilakukan penggerebekan di kediaman di Jalan Terowong tersebut dan menemukan seseorang inisialnya IS alias TP. Ya, barang bukti yang ditemukan saya sebutkan tadi, ada ganja 18 gram. Yang menarik di sini, tersangka adalah family figure, salah satu family figure senior yang memang sudah dua kali juga, ya, dua kali, ini kali kedua tertangkap. Kali kedua tertangkap. Kalau teman-teman masih ingat 2018 yang lalu, ya, 2018 yang lalu ada 2017, oke. Okay. Yang bersangkutan ditangkap pada saat itu dengan barang bukti sekitar setengah kilogram sabu. Setengah gram sabu, saya ulangi, setengah gram sabu. Ya, terproses waktu itu direhabilitasi pada saat itu. Nah, ini berulang lagi. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan ini memakai sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dia bisa membeli, ya, membeli barang haram ini dalam satu bulan ini bisa membeli sebanyak dua kali, yang setiap pembelian itu masih setengah gram. Sepertinya yang bersangkutan ini sudah tergantungan karena sudah memakai sejak lama. Dalam sebulan dia bisa beli dua kali, ini pengakuan. Ya, terus
dia memang mengkonsumsi juga ganja dan juga sabu. Sabu itu dia bisa, pengakuan awalnya bahwa memang dia bisa mati seminggu sekali sabu itu. Ini pengakuannya. Kita pendalaman, keluar nama seseorang ya yang sering memasuk dia di tempat belinya, ada DPO satu orang namanya R. Ini yang memasuk sabu. Ya, sabu ya. Sabu dan ekstasi. Karena pada saat dilakukan pengecekan urin memang yang bersangkutan ini positif ada dua, amfetamin dan metamfetamin. Ya. Inisial R ini masih DPO, kita masih dapat pengejaran. Sementara untuk barang bukti ganja yang ditemukan di TKP di kediaman tersangka ini, inisialnya adalah IG. IG ini baru saja satu menit yang lalu ditangkap lagi loh. Subdit satu tidak keluar. Baru dapat informasi pemasok ganjanya inisialnya IG yang sementara di sini masih DPO. Ini baru saja tertangkap ya. Baru saja tertangkap. Jadi kami masih melakukan pengejaran terhadap inisialnya yang satu lagi yang memasok sabu, inisialnya R. Ya. Pasal yang dilanggar yaitu di pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 dan juga 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ancaman hukumannya 5 tahun paling rendah, paling tinggi 20 tahun penjara. Ya. Jadi saya tekankan lagi, yang bersangkutan sesuai dengan protap, prosedur situasi COVID-19 ini, kami sudah melakukan uji rapid test terhadap yang bersangkutan. Dan memang hasilnya adalah negatif. Kami sudah merapid untuk mengetahui apakah yang bersangkutan positif atau tidak dalam situasi COVID-19 ini. Ya. Itu mungkin bisa sampaikan. Ya. Satu lagi memang ada beberapa yang memang beredar sudah di teman-teman semuanya pada saat melakukan penangkapan penggeledahan di kediaman PP ini menanyakan saya kenapa ada anggota yang menggunakan APD walaupun tidak lengkap. Ini salah satu bentuk inovasi juga yang kita ketahui sekarang ini bahwa situasi sekarang ini pandemi 19 ini kita tidak tahu di mana virus itu berada. Yang ada sekarang ini adalah kita harus mengantisipasi sehingga anggota memang pada saat itu melihat situasi rumahnya seperti itu, ada yang menggunakan alat pelindung diri. Ya, ini salah satu bentuk daripada kesiapsiagaan preventif buat anggota, jangan sampai nanti yang bersangkutan juga OPD. Jadi sehingga kita harus mengantisipasi diri. Nah ini yang perlu saya jelaskan ke teman-teman. Karena ada yang menanyakan kenapa pada saat penggerebekan ada anggota yang menggunakan APD pada saat masuk pertama. Itu yang akan disampaikan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Pak Kabit, menarik Pak Kabit. Tadi pasal yang dikenakan itu adalah pasal pengguna. Padahal itu barang buktinya itu ada 18 paket atau 18 gram atau 18 paket ya ganja. 18 gram. Apakah dia dikenakan pasal lain? Artinya dia bukan hanya sekedar pemakai, karena barang buktinya itu melebihi dari hanya sekadar memakai. Terima kasih Pak Kabit. Oke, terima kasih. Oke, silakan kedua. Pak, mungkin saya salah kalau kurang dengar. Berarti barang buktinya hanya ganja aja, sabu nggak ada ya? Sabu nggak ada, ekstasi nggak ada. Itu hanya dari apa? Mungkin dari tertulis. Ini pertanyaan saya gini Pak. Ini berarti udah kali kedua Bang Tio Pak Kusadewo ini kena. Sebelumnya sudah direhab. Berarti artinya ada sesuatu yang salah dalam rehab ini atau apa? Rehabnya tidak berhasil atau seperti apa atau seperti apa? Sudah direhab lalu dia bermain lagi dan sepertinya hal seperti ini sering terjadi juga. Hukuman rehab keluar dari rehab main lagi pakai lagi
ada polisi ada nggak inovasi apa dengan melihat fenomena seperti ini gitu, Pak? Okay. Terima kasih, Mas. Jadi memang betul, ini 18 gram ganja yang ditemukan. Di dalam pasal 114, 117 juga 117 akan dijelaskan. Ya, dia adalah pemakai dirinya. Ini adalah kali kedua. Nanti saya gabungkan saja dengan pertanyaan kedua ya. Memang bahwa kemarin itu direhabilitasi. Ya. Apakah ada sesuatu kok kenapa tidak ada? Makanya ini perlu memang kita edukasi juga, ya, edukasi dan evaluasi juga, karena memang kembali lagi kepada diri kita sendiri, sehingga edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika ini yang terus memang kita tidak pernah berhenti, kita masif terus dari pihak narkoba maupun juga dari pihak BNN terus juga ada, ya, ada terus melakukan edukasi kepada masyarakat juga pada saat rehabilitasi, walaupun tanda kutip bukan kewenangannya kami di sini, tetapi itu terus yang kita lakukan kepada mereka. Nah, kembali lagi kepada diri kita semua, ini barang haram yang bisa merusak generasi muda kita. Kita tidak akan pernah berhenti, makanya efek jera yang harus kita berikan kepada mereka-mereka semua, termasuk ini sudah melakukan, masih terus berjalan. Oke? Okay? Ya Pak. Sudah pengedar, ya Pak Kabit gimana? Iya. Okay. Jadi gini, ini kan baru kita tangkap subuh tadi. Sebenarnya tadi sudah sampai dari awal, kita mengharapkan minta waktu 2-3 hari untuk mendalami lagi apakah memang dia ini cuma sekedar pemakai saja atau memang pengedar atau membeli. Karena kalau dia pengakuan awal ini setiap bulan dia bisa mampu beli 2 kali, apakah cuma beli kepada si RT ini saja atau ada orang lain lagi, ini masih kita pendalaman. Baru subuh tadi kita tangkap, maka pemasok ganjanya baru 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu baru tertangkap lagi. Nah ini akan kita ada lagi. Nanti mudah-mudahan besok ada perkembangan yang bisa kita sampaikan, akan saya sampaikan lagi ke teman-teman semuanya. Minta waktu ke teman-teman semuanya, karena yang bersangkutan baru, kita akan mengembangkan terus. Kalau ditanya apakah kemungkinan dia juga pengedar, nanti setelah hasil pemeriksaan, karena yang bersangkutan belum kita lakukan pemeriksaan, ya, baru saja subuh tadi kita bawa ke kantor polisi di sini. Oke, yang lain silakan. Ya, pengambilan keterangan sekarang ini kan belum ya, masih kita. Saya katakan tadi, yang bersangkutan ini belum kita periksa, karena baru subuh tadi kita tangkap jam 1 subuh. Ya, kita akan dalami pelan-pelan. Nanti mudah-mudahan ada perkembangan, akan kami sampaikan apa alasan motifnya, kenapa sudah pernah ditangkap, ya, terus kemudian menggunakan lagi sudah pernah diresik, sudah pernah direhabilitasi. Kok masih mau pakai lagi? Sementara kalau pengakuan dari yang pelaku ini, TP ini, dia ini struk ringan. Tetapi kita masih dalam juga, kita akan lakukan pemeriksaan semua. Oke, silakan yang lain. Ini Pak Kabit, kan tersangka apa? Si TP ini dalam sebulan bisa 2 kali beli. Anggaran dia tuh beli berapa berapa Pak? Iya. Oke, yang lain silakan biar kedua. Pak Kabit, inisial R itu yang pertama, inisial R itu dari kalangan artis juga. Ini Pak Kabit. Kanan, kanan Pak. Kanan. Cukup. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Pajaran, pajaran, pajaran. Yang rapi ya, jangan sambil situasi rame ya. Thank you.
Tunggu, tahan dulu. Oke. Sip. Cukup. Pulang ya? Iya, makan ya. Terima kasih.